Guys, ketemu lagi dengan kita nih, spareparts.bmw.com, tukang bongkar tapi nggak terima pasang ya. Nah, kita mau bagi tutorial cara buka head unit ya, audio BMW E39. Kalau ini yang model facelift ya, model facelift sama pre itu cara bukanya beda. Nah, kita mau ngasih tutorial cara buka yang facelift dulu nih. Nah, ini audio standarnya ya. Nah, pertama-tama nih buka dulu deh ini cover nih. Iya. Nah, udah pakai CD ya. Kita buka covernya. Terus kita siapin ini dulu deh nih. Kunci bintang ya, yang T10 ya. T10. Nah, pertama kita bukain dulu nih si volumenya, cabut aja nih tombol volumenya. Nah, oke, kita buka tombol volume. Nah, kelihatan tuh di bawah ini nih ada baut ya, kelihatan itu baut bintang. Nah, kita putar ke kiri, tarik ya tuh. Oke, gampang kan, tinggal putar ke kiri ya, terus tarik gitu. Oke, nah ini dia nih. Nah, ini nih fungsinya nih ya, tuh kita putar ini aja. Oke, udah kebuka. Habis itu kelihatan ini ada dua baut 10 juga sama T10 tuh, satu lagi di pojok. Nah, ini dia nih bautnya, kelihatan ya jelas. Ini baut satu lagi, ini baut lagi. Oke, ini tinggal dibuka aja ke kiri, kendorin aja sampai habis kiri kanan ya, sampai enggak bisa terasa tuh release dia. Nah, kalau udah selesai kita tinggal tarik aja videonya. Oke, set unitnya udah kebuka ya. Oke, sekian tutorial hari ini cara buka head unit BMW E39. Dadah.